guys, selamat datang di channel Bang Kun. Apa kabar guys? Semoga hari ini kalian semua sehat-sehat aja ya guys ya. Kali ini Bang Kun membawa modal receh 45.000 dan seperti biasa kita bakal bermain di si kakek Uus, kakek Kuntul, kakek Cabul Gates of Olympus. Di sini Bang Kun sudah menyiapkan racikan 4 bola spin, yaitu adalah salah satu pola andalan Bang Kun dalam bermain di si kakek Kuntul Gates of Olympus. Dan untuk di permainan hari ini kita bermain di RTP yang cukup tinggi nih, di angka 90% di zona hijau. Semoga aja guys, racikan pola kita di hari ini bisa membawa kita mendapatkan JP di Bro JP. Kita bakal langsung gaskan aja ya untuk pola yang pertama. Dan untuk di pola yang pertama ini Bang Kun bermain dengan 30 kali spin turbo double change yang kita matikan. Untuk di awal karena kita membawa modal receh aja di angka 40 ribuan, maka kita mengawali permainan dari bettingan 400 dan jeledar si kakek langsung aja memberikan 4 skater. Dan ini menjadi skater pertama kita, sangat-sangat oke, cukup-cukup mantap Kuntul. Karena baru di awal game kita langsung berhasil mendapatkan 4 untuk kakek, walaupun ini sebenarnya lebih condong ke hoki ya guys ya. Karena tentunya di pola pertama langsung dapat skater cukup mantap yang menandakan keputaran di Bro JP hari ini cukup bagus ya guys ya. Moga aja ini isinya nggak gorengan guys, moga aja bukan cuma skater hiburan. Ayo dong kakek, ini masih ada 8 spin lagi, minta tolong dikasih JP pausnya. Ayo dong kakek, tunjukkan pola gacor Olympus hari ini dari Bang Kun bisa menghadirkan JP paus, bisa menghadirkan JP naga. Bang Kun di sini berhasil mendapatkan nice 6 spin lagi, masih ada 5 spin lagi, masih ada kakek. Ayo dong kakek, jangan pura-pura cuek ataupun pura-pura nggak kenal, itu hijaunya bisa, ungunya bisa. Nah, tinggal pengertian memberikan petir kakek. Jeledar, mantap Kuntul. Turun petir kali 2 dan seharusnya untuk skater pertama ini sih isinya bakal cukup lumayan nih guys. Mengingat ini kita udah mendapatkan kemenangan lebih dari 100 kali dari bet dan cukup oke lah ya. Apalagi ini masih di awal-awal permainan. Buat teman-teman yang mau ikutin pola dari Bang Kun ini, silakan aja disimak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip ya guys ya. Oke, untuk kali ini kita mendapatkan sensasional kembali dan ini masih menyisakan 1 spin lagi. Spin terakhir kakek memberikan petir, reel 1 masih dikasih petir, jeledar, oke. Tapi masih gorengan aja ya guys ya. Tetapi meskipun begitu cukup lumayan, 94.000 setidaknya saldo kita berhasil naik ke 138.000 dari modal receh 40.000. Dan ini Bang Kun bantai-bantai si kakek di Bro JP ya guys ya. Buat teman-teman nih yang lagi nonton sambil santuy, jangan lupa disiapkan dulu kopi-kopi dan udutnya, berhubung ini udah berbuka puasa ya guys ya. Dan tadi kakek memberikan kita petir janda guys, tapi sayang masih belum mau connect si kakek Kuntul. Kakek Kuntul, tapi gak apa-apa guys, setidaknya untuk pola yang pertama kita sudah mendapatkan kenaikan saldo yang cukup ganas. Kita bakal lanjut lagi nih untuk bermain ke pola yang kedua. Pola pertama tadi sudah kita mainkan, kali ini Bang Kun langsung pindah aja ke pola yang kedua, langsung lanjut ke pola yang kedua. Dan di pola kedua ini kita bermain dengan 20 kali spin cepat double chance kita aktifkan. Jika tadi kita bermain di off DC, kali ini kita aktifkan double chance nya dan 2 petir biru. Lumayan ini biru korek jeledar, 3 sambaran petir biru yang sudah pasti menghasilkan sensasional. Ini dia pola pembantai si kakek Uus, kakek Kuntul, kakek Cabul. Lumayan daripada lumajang ya guys ya, jeledar meninggal si kakek guys. Enak nih, tadi di pola pertama kita sudah mendapatkan sambaran petir yang cukup oke. Kali ini kita kembali mendapatkan petir-petir yang mantap Kuntul. Untuk polanya nanti Bang Kun bakal cantumin di kolom komentar. Jadi teman-teman tinggal catat, teman-teman tinggal screenshot aja ya guys ya. Semoga aja racikan pola dari Bang Kun di permainan kita hari ini bisa mendatangkan JP paus di akun kalian semua. Di sini saldo Bang Kun sudah naik ke 300.000 nih guys. Kita lanjut ke pola yang ketiga.
kita naikkan lagi nih bettingannya satu tingkat. Kita gaskan di pola yang ketiga, yaitu di 20 kali spin 4 double change kita matikan. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channelnya Bang Kun, silakan ditekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video Bang Kun selanjutnya. Dan ini satu foto kakek udah turun guys. Jam pasir konek kah? Aduh, satu lagi cuy. Satu foto kakek. Tolong astaga kakek jenggot masih nanggung guys. Belum mau ya. Tadi si kakek memberikan satu skater lagi tuh. Ayolah kakek, jangan cuma kasih tiga foto kakek dan jeledar. Oke, hijaunya koneksi harusnya. Nice, reel keenam. Jeledar, ini dia pola gacor Olympus. Hari ini lumayan ya guys ya, walaupun tadi gagal skater, tapi kita berhasil kembali mendapatkan sambaran petir yang sangat-sangat oke nih guys. Waduh, ini si kakek mantap kuntul. Dan ini guys, saldo kita berhasil naik ke 433.000. Perlahan tapi pasti si kakek sudah memberikan kenaikan saldo yang cukup oke untuk kita ya guys ya. Kita gaskan naikkan lagi betnya satu tingkat. Kita main ke pola yang keempat, dan ini menjadi pola penutup kita. Nah ini di pola keempat ini menjadi pola jaminan skater. Makanya ini menjadi salah satu pola favorit dari Bang Kun. Kita bakal lihat ya, apakah skaternya bakal turun. Waduh, semoga aja nongol ya guys ya. Empat foto kakek, atau kalau nggak ada empat foto kakek, sambaran petir-petir ganasnya juga boleh lah kakek. Ayo kakek, tunjukkan dong slot gacor hari ini, Gates of Olympus. Kek, tolong kek, dikasih JP-JP-nya. Dan itu dia, petir nggak dipetir. Kakek masih mode cuek aja, kakek masih pura-pura nggak kenal aja. Tolonglah kakek, mintalah sedikit pengertiannya. Kakek kuntul, dan itu kali 4 tapi gak konek, alias masih lewat aja ya guys ya. Tolonglah kek, janganlah pura-pura cuek cu, jebret. Oke, itu kada kali 4 tapi gak konek juga ya guys ya. Nice kakek kuntul, gelas biru. Aduh, untuk simbol gelas birunya tadi sangat disayangkan, belum berhasil konek dan belum berhasil nyantol ya guys ya. Ayo kek, tunjukkan dong jeledar petir janda mendarat tuh. Meskipun di pola keempat kita nggak berhasil dapat skater ya guys, tetapi kita diberikan sambaran petir janda nih. Setidaknya untuk pola keempat ataupun pola terakhir ini, polanya memberikan garansi JP. Lumayan nih guys. Kita bakal coba ulangi lagi polanya dari awal. Kita bakal coba memainkan polanya lagi dari pola yang pertama ya. Ini kita ulangi lagi pola kita dari awal. Mungkin untuk polanya teman-teman bisa mainkan aja sebanyak 2 kali ataupun 3 kali percobaan ya guys ya. Dan kalau udah berhasil profit, udah berhasil JP, langsung digaskan WD aja ya guys ya. Kalem, santuy, dan kuasai. Kita fokus lagi ke dalam permainan nih. Moga aja ada JP paus dari si kakek Uus, dari si kakek kuntul, kakek cabul. Jeledar, itu apa ini? Bencana, ini bencana. Jeledar, ini bencana. Ini dia jeledar pola gacor Olympus hari ini. Waduh bro, JP nih mantap kuntul guys. Dan lumayan lah ya, udah naik saldo kita ke 700.000. Kita lanjut ke pola yang kedua. Untuk polanya teman-teman bisa mainkan aja secara konsisten. Di sini Bang Kun memainkan racikan 4 pola spin ya guys ya. Ayo dong kek, jangan pura-pura nggak kenal, jangan pura-pura cuek kakek. Birunya itu bisa konek. Waduh, foto kakek reel kelima udah turun pula ya guys ya. Sangat-sangat disayangkan sih. Ayo kakek, tunjukkan dong kalau pola ini bisa menghancurkan bandar ya guys ya. Ayo kek, oke, ini simbol berantakan, jadi udah gak mungkin lagi ditunjukkan petir. Dan kali ini turun petir tapi gak konek. Ini si kakek mulai korslet ini guys. Ini mulai korslet ya, mulai bersalahan si kakek ya guys ya. Cincinnya pecah sih itu. Aduh, petirnya mana nih kek? Gak ada cocok. Waduh, nampaknya untuk di pola yang kedua
Masih belum mau si kakek menghadirkan JP, tapi gak apa-apa. Kalem dulu, dan itu ada dua petir tapi gak connect ya guys ya. Pola pertama, pola kedua kita udah mainkan. Kita lanjut ke pola yang ketiga. Dan di pola ketiga ini kita kembali bermain dengan 20 kali speed cepat. Double chance kita matikan kembali. Jadi di sini untuk double chance ya, kita mainkan secara zigzag ya guys ya. Pola pertama kita matikan, pola kedua kita aktifkan, lalu pola ketiga kembali kita matikan. Nanti kita bakal aktifkan kembali untuk peluang gandanya itu di pola yang keempat ataupun di pola yang terakhir. Ini racikan double change ya, sudah menyatu dengan polanya. Jadi mungkin buat teman-teman gak perlu dimodifikasi lagi. Dan jelentar kakek Guntul. Aduh, gak mau connect lagi ya guys ya. Langsung putus gitu aja di connect-connectnya. Sangat disayangkan ya guys ya. 6 spin lagi, masih ada 5 spin lagi, 4 spin lagi. Kakek minta tolong dong, dan jelentar. Ini lumayan sih di connect. Biru-biru, kuning-kuning juga masih bisa connect. Waduh, birunya bisa nih. Jelentar, ini dia pola gacor Olympus hari ini. Dan jelentar, waduh-waduh, jam pasir connect. Hijaunya bisa connect. Waduh, hijau ungu dan batu merahnya. Di situ sayang aja belum berhasil pecah lagi. Tapi 1.200.000, mantap kuntul. Mantap betul. Kali ini selalu kita berhasil naik ke 1.900.000. Dan di sini kakek sudah memberikan sambaran petir yang cukup mantap. Sambaran petir yang cukup oke nih ya guys ya. Kalem, santuy, dan kuasai. Kita langsung gaskan ke pola keempat ataupun pola terakhir. Dan ini Bangkun langsung hantam aja di bettingan 10.000. Jadi di sini Bangkun juga bermain menggunakan teknik naik turun bettingan, mengikuti perkembangan putaran dan juga mengikuti perkembangan saldo. Dan ini dia petir merah kita, jelentar. Nah, seperti yang Bangkun bilang tadi guys, ini di pola yang keempat ataupun pola yang terakhir bergaransi JP guys. Kalau tadi di pola keempat kita dapat petir janda, kali ini kita sudah mendapatkan petir merah kali 500. Dan dari pola 45.000, kali ini udah meledak di saldo kita ke 6 juta guys. Ini baru pola pembantai si kakek Uus, si kakek Guntul, si kakek cabul ya guys ya. Udah naik nih saldo kita ke 6.300.000. Dan itu lagi-lagi ada petir janda cuy. Aduh, sangat disayangkan tadi guys, belum mampu lagi untuk bisa menghadirkan JP ya guys ya. Waduh, ini kalian langsung coba aja nih guys, racikan pola dari Bangkun di permainan hari ini. Tapi jangan lupa untuk disiapkan dulu kopi-kopi dan udutnya guys. Oke, di sini pola kita sudah selesai. Kita sudah memainkan 2 kali putaran pola, 2 kali percobaan pola, dan hasilnya ini cukup maksimal nih guys. Kalau gitu Bangkun bakal memainkan 1 kali percobaan pola lagi. Kita ulangi lagi pola kita dari awal. Kita ulangi lagi pola kita dari pola yang pertama ya guys ya. Ayo dong kakek, dikasih lagi JP-JP-nya jelentar. Waduh, jelentarnya masih belum ada. Jelentarnya masih belum mau ya guys. Ayo kek, tunjukkan dong pola gacor Olympus hari ini dari Bangkun. Bisa menghadirkan JP-JP paus, bisa menghadirkan JP-JP naga. Jangan pura-pura gak kenal lah kakek Guntul. Jelentar, itu connect real 6 petir. Aduh, birunya gak pecah ya guys ya. Sayang simbol birunya gak pecah, tapi mantap Guntul lah. Udah dapat 500.000 tadi guys ya. Setidaknya ada pecahan, ada kenaikan saldo yang kita dapetin, walaupun gak terlalu maksimal dan gak terlalu signifikan. Tadi kita sudah memainkan pola pertama, kita lanjut lagi ke pola yang kedua. Ini cukup 4 pola aja, tapi sudah mampu memburu putaran ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri dengan petir yang dari tadi sudah turun, kita sudah mendapatkan kali 500. Kita juga sudah mendapatkan petir janda, kita bakal memburu nih JP-JP lainnya. Pokoknya kita bakal press aja nih jatah JP di dalam akun kita ya guys ya. Dan sejauh ini pola ini udah bekerja dengan baik, udah berjalan dengan baik untuk bisa menghasilkan JP.
di Bro JP guys. Ini Bang Kun cobain polanya di Bro JP guys. Dan jalan dar bener aja skena turun, mantap betul, mantap betul. Dan ini menjadi skater kita yang kedua atau yang ketiga, Bang Kun juga lupa ya guys. Tapi gak apa-apa, cukup mantap karena saat ini kita sudah bermain di bettingan 40.000. Kita bakal lihat hasilnya bakal seperti apa, isinya bakal seperti apa. Moga aja isinya dan hasilnya ini JP daging guys. Oke kakek, tinggal di petir yang ke-6. Lumayan turun kali 4. Kita udah memiliki total pengali kali 9. Jadi lumayan oke dan lumayan bagus. 3 juta kita berhasil mendapatkan channel. 11 pin lagi, masih ada gelas biru konek green, 1 petir lagi. Jeletar, mantap kuntul guys. 3 sambar petir turun sekaligus. Ya walaupun belum sensa, masih cuma nice aja gak masalah guys. Ini total kemenangan kita sudah tembus lebih dari 100 kali dari bet kita ya guys ya. 10 spin lagi masih ada kakek. 10 spin lagi masih ada, ini berada di angka 5.700. Kakek kasih dong, jangan pura-pura gak kenal kakek kuntul. Waduh ini mulai nih. Mulai si kakek mode cuek ya guys ya. Mulai aja nih kakek kuntul, kakek cabul. 4 spin lagi tolonglah, kasih cuy. Kasih kakek babi, kakek bangsat. Aduh jeletar tuh nape. Aduh anak babi gak dijeletar guys. Mulai buat emosi ya guys ya. Kuntul kuntul, birunya oke lah. Biru dapet ya. Jam pasir connect guys. Kali 2 kek, kali 2 aja please. Please kakek kali 2. Gak diberi cuy, malah cuek dia. Ya ampun, mulai kan, mulai nih pura-pura gak kenal. Mulai mode cuek si kakek ini guys. Bahaya juga nih guys ya. Si kakek sudah mulai mode cuek-cuek memek. Si kakek sudah mulai mode cuek-cuek bebek. Dan 6 juta. Sayang ya guys ya. Tapi gak masalah lah, lumayan ya guys. Karena saldo bangun juga sudah naik ke 11 juta. Kita sudah memainkan 2 pola. Kita bakal coba lanjut ke pola yang ketiga. Dan di pola ketiga ini Bang Kun kembali menaikkan bettingannya guys. Jadi di sini Bang Kun kembali menaikkan bettingannya ke bet 100.000 ya guys ya. Reel pertama petir lagi tuh. Aduh kali 6 ya, mantap lah ya, dikasih kali 9. Daripada nggak ada sama sekali, kita berhasil mendapatkan super B ya guys ya. Mantul, mantap betul. Saldo kita nih berhasil naik ke 15 juta ya guys ya. Ini untuk di permainan hari ini, ini Bro JP cukup mantap untul. Terlebih lagi tadi kita bermain di LTV 90% ya guys ya. Waduh tadi LTV-nya benar-benar ganas, benar-benar tinggi. Jadi tentunya cukup oke nih guys. Dan kalau teman-teman juga memiliki pola andalan, kalian bisa share aja di kolom komentar. Atau kalian bisa bergabung di grup Telegram @brojpofficial double F ya guys ya. Kalian bisa gabung aja di grup komunitas Bang Kuntul guys. Karena di grup nanti kita juga bakal bagi-bagi saweran, bagi-bagi giveaway, dan tentunya juga kita bakal saling berbagi pola. Dan reel ke-6, mati kau kakek. Oke, reel kedua kasih lagi. Ay, gak dikasih guys. Tapi mantap sih, kita mendapatkan 2 perkalian sekaligus 3.300.000. Saldo kita berhasil naik ke 19 juta ya guys ya. Sabar lu guys, karena kita ini masih bermain di pola yang ketiga. Kita bakal lihat di pola keempat nanti apakah garansi JP nya ini masih berlaku ya guys ya. Kalem dulu. Nah ini udah selesai untuk pola yang ketiga. Kita bakal langsung aja memainkan pola yang keempat ataupun pola yang terakhir. Kita naikkan bettingannya ke bet 150.000. Kita lanjut ke pola kita yang keempat ataupun pola yang terakhir di 50 kali spin turbo double chance kita aktifkan ya guys ya. Kita bakal lihat aja nih apakah si kakek bakal menurunkan JP-JP ganas, JP-JP pautnya. Dan itu belum ada lagi yang mau connect, belum ada lagi yang mau pecah. Si kakek masih pura-pura cuek saja nih ya kakek. Janganlah pura-pura cuek kakek. Mulai kumat ya guys ya. Mulai kumat nih penyakit si kakek, pura-pura diem, pura-pura cuek. Dan itu ada 2 foto kakek tapi gak mau menyusul guys. Skaternya mana kek?
Skaternya mana, kek? Aduh, kakek cuma satu gak guna, kakek jenggot. Kakek jenggot, wah uban babi memang nih, guys. Ayolah, kek. Dikasih, diberilah. Dikasih dan diberilah, kakek kuntul. Ya ampun, ini pura-pura cuek, ya. Mulai aja kalau pura-pura cuek, ya, kakek, ya. Petirnya dulu lah, disambar lah tuh dengan ini malah ngeleksi goblok, nggak jadi dipetir guys. Kakek jembut, waduh kali ini si kakek nampaknya mau membalas dendam karena dia malah menyedot saldo kita ya guys ya. Waduh si kakek sudah mulai nih mengaktifkan mode sedot-sedot saldo, wah cukup bahaya sih guys ya. Tapi saldo kita juga masih stabil di atas 15 juta ya, jadi nggak apa-apa lah guys ya. Nggak masalah, kita bakal coba mainkan satu kali percobaan pola lagi. Bangkun kali ini kembali gasak lagi ke pola yang pertama. Kita bakal kejar sampai si kakek mau memberikan skater atau memberikan JP yang mantep, baru kita kabur guys ya. Dan kalau sekiranya dalam satu kali percobaan pola terakhir ini si kakek nggak mau memberikan JP, kita bakal langsung kabur aja yang aktif, yang artinya ya guys ya, ini si kakek sudah mengaktifkan mode nyedot dan skater jeletar. Oke, masih diberi guys, ternyata masih dikasih ya guys ya, mantul sih ini. Kita kembali mendapatkan skater dan ini sangat-sangat lumayan karena ini adalah skater di bet 150.000 ataupun skater harga 15 juta. Ayolah kakek, mulai nih kan. Waduh, dikasih skater sih memang dikasih ya guys, tapi kalau nggak ada isinya ya nggak guna juga gitu kek. Kali 6 turun di reel yang ketiga, let's go. Masih ada harapan, masih cukup panjang nih guys ya untuk free spin kita, karena kita masih punya 6 spin lagi, bisa lah. Bisa kek, aduh. Jam pasir, mahkota, celetar, nggak dikasih juga guys. 4 spin lagi kek, tolong. Jangan pura-pura gak kenal. Jangan pura-pura gak kenal kek. 4 spin berdarah, 4 spin terakhir nih guys. Apakah JP pausnya bakal nongol? Apakah JP pausnya bakal turun? Aduh, mau gak aja turun ya guys ya. Kuningnya kek gak. Oke, please, tolong. Minta tolong, bukan minta totong kakek mati. Aduh, reel kelima, jelek. Lumayan cuy, tambah kita di angka 1.100.000, langsung sensasional, selepet mati kau gitu lah kek. Gak dari tadi ya guys ya. Aduh, akhirnya kita mendapatkan connect yang cukup lumayan juga. Dan ini petir gak kek? Petir lah. Iya ampun, gak disabar ya guys ya. Hijaunya, kuningnya gak dikasih, 18 juta lumayan di atas 100 kali dari bettingan kita, dan saldo kita sudah meledak ke 32 juta dari modal receh 45.000, dan ini menjadi pola yang cukup ganas nih untuk bisa kalian mainkan ya guys ya. Waduh, ini cukup gacor dan cukup oke nih ya, racikan pola dari Bang Kutul. Wah, ini ganas betul nih guys si kakek guys. Dan sini saldo kita udah naik ke 31 juta. Kita coba menaikkan lagi betnya satu tingkat ke 300.000. Kita lanjut ke pola yang kedua ya guys ya. Oke, tunjukkan dong pola gacor Olympus hari ini dari Bangkun bisa menghasilkan JP paus jambret. Nah ini nanti tambelnya besar sih. Aduh, tapi udah putus pula ya guys ya untuk connect-connectnya. Ayolah kakek, jangan pura-pura cuek aja, jangan pura-pura gak kenal aja nih kek. Batu merahnya bisa kek, gak dikasih jeledar. Aduh, ada sambaran dua petir sekaligus tapi belum berhasil untuk mendatangkan JP nih kek. Waduh, si kakek mulai nih guys ya, gawat juga nih si kakek nih kalau nyedot ini bettingannya sangat-sangat tinggi cuy. Jadi kalau dia mode nyedot tentunya sangat-sangat terasa penyedotan saldo ya ya guys ya kek. 3 spin lagi, waduh ini mulai nih buat sakit perut ya guys ya. Mulai si kakek babi buat sakit perut, dan ini pola kedua masih kosong aja.
Kita lanjut ke pola yang ketiga. Waduh, ini kalau sampai pola keempat si kakek memang udah gak mau ngasih lagi. Kita ninja aja nih ya, tapi moga aja ada lah ya. JP Paus, JP Ganas yang mau diberi sama si kakek guys. Ayo dong ya. Oke, biru bisa. Wah, cincinnya bisa konek sih itu. Kek, tolong dong kek. Tolong, masih kurang ya guys ya. Sangat-sangat disayangkan itu kakek kuntul. Kakek kuntul, oke, jam pasir kita konek. Dan simbol lain masih belum mau konek. Cincinnya tuh dapet, reel ketiga. Beri, beri kek. Aduh, gak diberi cok, cokis. Malah diberi foto dia ya. Untuk apa juga, aduh dikasih foto. Kakek, ngepet kakek deh. Reel kelima kek, gak ada juga, masih kosong. Dan nampaknya nih untuk pola yang ketiga, oke, itu reel kedua penting. Bisa dong, jelekar. Ini dia, pola gacor Olympus hari ini. Max win gak nih? 700 juta guys, hampir max win. Setengah max win kita dapatkan di bettingan 300 ribu. Dan saldo kita meledak ke 748 juta. Hampir tembus 750 juta dari modal receh 45 ribu. Gila sih guys, sambaran petir kali 500 yang menghancurkan Olympus. Waduh, mantap nih guys. Wah, udah guys, nampaknya kita langsung stop aja. Kita langsung WD aja. Bang Kudin pamit dulu. Thank you for watching. Kita jumpa di next video guys. Bye bye.